Di sini kita memiliki dua mobil Avanza dengan ring pelek yang sama. Apa saja yang membedakan dari dua mobil ini? Itu kelihatan mobil ini rata bodi. Nah, sehingga ban pada mobil tersebut tidak menonjol keluar atau ke samping. Kelihatan sekali bannya tersebut menonjol ke samping. Sebelum kita lanjutkan, untuk Anda yang bermonter di channel ini, silakan Anda like, subscribe, komentar baik dan sopan. Anda share kepada teman-teman Anda agar channel ini berkembang dengan maksimal. Anda jangan kemana-mana dulu, silakan Anda tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga Anda dimanapun berada dalam keadaan sehat. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber, yaitu berkaitan tentang ban, ukuran ban dan ukuran pelek pada mobil. Pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan juga, ada beberapa video yang sudah saya tayangkan beberapa bulan yang lalu. Nah, di sini pada hari ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, di sini kita memiliki dua mobil Avanza dengan ukuran ban yang sama, ring pelek yang sama, tetapi memiliki ciri khas dan memiliki karakter atau penampilan tersendiri dari mobil ini. Jadi video ini bisa kita perhatikan bahwasanya yang satu warna merah, yang satu lagi warna hitam, sama-sama mobil Avanza. Nah, jadi di sini kita akan lihatkan secara langsung apa saja yang membedakan dari dua mobil ini. Yang satu yang warna merah, pada video bisa kita lihat ini sangat klasik sekali. Itu kelihatan mobil ini rata bodi. Nah, sehingga ban pada mobil tersebut tidak menonjol keluar atau ke samping. Nah, kebanyakan pada mobil lain kalau kita perhatikan dari belakang ketika kita lagi nyetir, di depan ada mobil, ini kalau pelek yang dipasang pada mobil tersebut rata-rata harganya mahal. Dan saya sangat yakin pelek tersebut ditambah dengan ban sangatlah mahal, karena saya juga pecinta dari hal-hal seperti itu. Nah, ketika kita pasang pada mobil kita, kan kemudian atau kita melihat mobil dari belakang, kelihatan sekali bannya tersebut menonjol ke samping. Nah, ini tentunya tidak menimbulkan hasil yang maksimal. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan mobil yang kalau kita lihat di video ini yang warna merah ya, ini sangat klasik sekali dengan mobil yang warna merah ini. Ini rata bodi, jadi tidak keluar dari bodi mobil tersebut. Nah, kemudian yang satu lagi kelihatan dia nongol keluar ya. Padahal kalau pelek dan ban ini adalah sama. Ukuran ring pelek ini adalah sama-sama ring 15. Nah, jadi hari ini yang membedakannya itu adalah yang pertama, kalau mobil yang warna merah itu dengan ukuran ban 195/50 R15. Yang mobil yang warna hitam juga memiliki ukuran ban 195/50 R15. Nah, jadi sama-sama memiliki ukuran ban yang sama dengan ukuran pelek yang sama-sama memiliki ring 15. Nah, yang membedakan di sini, kalau mobil yang warna merah itu memiliki lebar pelek 6,5 inch. Jadi depan 6,5 inch, di belakang juga 6,5 inch. Nah, jadi itu ukuran peleknya. Kemudian mobil yang warna hitam ini memiliki ukuran pelek kalau dari depan itu dengan ukuran 7 inch, yang di belakang adalah 8 inch. Jadi dia memiliki ukuran lebar yang berbeda antara depan dan belakang. Kalau ring peleknya sama-sama memiliki ring 15. Nah, jadi di sini bisa kita perhatikan, tentu saja ini sangat berpengaruh besar terhadap penampilan dari mobil tersebut. Nah, jadi untuk Anda yang di luar sana, bisa Anda jadikan ini sebagai patokan dan ukuran. Kalau saya mengatakan kedua pelek mobil ini sama-sama bagus. Nah, karena mobil ini sama-sama memiliki ring 15, tentunya memiliki hasil yang berbeda jika lebar dari pelek tersebut memiliki hasil yang berbeda. Nah, untuk Anda di luar sana, sebelum Anda untuk membeli pelek, tentu saja Anda sudah tahu dari segi ukurannya, dan tentu saja Anda pahamnya yang seperti apa. Nah, untuk dua mobil yang ada di video ini memiliki ciri khas tersendiri. Nah, kalau Anda memahami, kalau Anda paham dengan ukuran pelek yang mobil yang warna merah dengan ukuran rata bodi seperti ini, Anda tentu saja memilih ukurannya yang sama, depan 6,5 inch lebarnya, lebar peleknya, dan di belakang juga 6,5 inch dengan ukuran pelek, punya ring pelek 15. Kalau Anda suka dengan yang warna berpenampilan warna hitam, Anda tentu saja memilih ukuran pelek dengan lebar di depan 7 inch, di belakang 8 inch. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menonton video ini. Kemudian untuk Anda yang baru mampir di channel ini, alangkah baiknya Anda tekan tombol subscribe dulu, kemudian hidupkan lonceng notifikasi, Anda like, Anda komen, dan Anda share kepada teman-teman Anda agar channel ini berkembang dengan maksimal.
Baik, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.